Yo, selamat datang di channel Kang Gadget. Dan hari ini gue masih main game Resident Evil 3 demo gitu. Tapi kali ini gue pengen nyelesain apa yang ada di dalam di game demo ini gitu ya. Quest-questnya gitu pengen gue selesain gitu. Dan ya mungkin ini video bakal cukup lama, tapi bakal gue cut aja gitu. Jadi gue ambil yang bagian penting aja gitu kan. So langsung aja mulai tanpa basa-basi lagi. Soalnya gue masih kepo gitu, masuk kepo sama apa namanya isi di dalam ini gitu. Kayaknya ada yang belum gue ambil gitu kan, jadi pengen gue cobain dulu. Hey Captain, this fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Gue pengen misal Tomb Raider lagi gratis ini. Kayaknya gue juga bakal bikin video, tapi kalau jadi, ya, udah. Just keeping them alive is more. Lumayan tau, gratis. Well, you can thank your corporate overlords for that. Meskipun game lama, tapi kalau ini gratis, ya worth it aja. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. Oh iya. You can use this to stay in yang contact. Dapetin senjatanya Carlos itu ternyata katanya mesti mati dulu 3 kali atau berapa kali gitu. Baru okay, nanti ada ganti mode gitu. Dan otomatis bakal dapat. Head up to street. Senjatanya. You'll find supplies there. All right. Kemarin kita ke sini enggak ada apa-apa, enggak ada yang terlihat. Tapi di sini kita bisa tahu nih, dia tanggal 3 April itu di launchingnya game Resident Evil 3. Shit, Kevin. They really took a chunk out of you. Nothing that I could miss. Dan ini kalau gua lihat, ini kayaknya kotak senjata sih. Sayang banget kalau nggak ada senjata. Apa mungkin nanti di gamenya bakal ada ya? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that.
Let's do this fast. Oh, kalau sebelumnya kita udah main terus udah ngancurin yang apa sih boneka-boneka itu, berarti sekarang udah nggak ada lagi. Tahu gak, di sini ada. Jadi ini kayaknya bakal untuk membuka sesuatu deh. Kita punya box. Selalu pastikan setiap musuh yang mati pakai pisau. Ada suara-suara sih. Ada suara api. Ya? Siapa tahu ada mainan kan ya tadi. Ada boneka-boneka. Tapi nggak ada. Oke, lanjut lah. Bisa-bisanya Hah Hera Sayang-sayang dua kali kegigit. Thank you.
Nah, gua tuh pengen ke sini soalnya gua belum sempet kemarin ke sini. Kalau ke sini jelas gak bisa. Jadi ini enggak ya? Gak bisa. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Bisa ditembak langsung langsung jatuh macam-macam sih. Kita coba abisin zombie yang ada aja ya. Sini sini kalian sini semua. Caranya begini gimana ya? Oke, udah nggak ada yang tutup lagi. Coba kita muter-muter dulu. Setahu gue sini ada dan powder. Lalu di sini juga ada dan power dapat juga. Kita ke safe house dulu sambil ngambil tang. Ada herb juga. Tapi kita manage dulu. Ini kita taruhin dulu aja. Kita taruhin dulu sama ambil ini. Terus mana lagi? Oh, ke atas dulu deh. Nah ya, kemarin tuh belum belok kanan, lupa. Kita cobain ambil item sekalian turun ke bawah.
Gunpowder. Gabungin aja deh. Dari mana sih kapalnya? Oh, sebelah sana, sebelah ujung. Nah, ini dia. High-grade gunpowder. Nah, pengennya digabung biar dapat ammo. Nice. Spray, first aid spray, okay. Ya, kayaknya udah nggak ada lagi penalti. Kita lihat dulu. Tapi katanya di sini ada sesuatu yang bisa diambil. Oh, gunpowder sebelah kiri. Oh, ini. Kayaknya ini buang aja deh. Terus kita kan sini udah clear semua, nggak ada apa-apa lagi. Mari kita ke sini. Ada yang ketinggalan nggak ya? Nggak ada, tapi ada area ini yang masih merah. Coba kita lihat. Lanjut aja lah. Jadi kita coba belok kiri, kanan lagi, tapi ke kiri terus itu. Seperti biasa ada zombie di sini. Kita sikat dulu mereka. Kita di sini seingat gua 918. Salah. 9 salah. Tunggu dulu. Kok nggak sih? Tadi belum di confirm coy. Aduh, lama-lama. Allah Akbar, salah. 9 1 8. Itu confirm dulu, nggak di confirm. Baru ingat, ntar dulu deh. Bisa kita simpan-simpan dulu aja ya.
baru bisa diambil. Langsung kita pakai ya. Combine with that. Saya mendengar suara Mister, ada suaranya gitu. Mana ya? Ada sekitar sini. Ah, itu dia. Iya, ada suaranya. Itu suara ceklek ceklek ceklek. Kita basmi aja ya. Gunpowder cukup sih, taruh udah gunpowder. Biar kalian para kesini dulu. Hai kalian, sini semua. Kita berpesta pora. Simpan barang yang kurang penting dulu deh. Gunpowder. Di sana ada gunpowder juga. Sini, sini ada peluru masalah. Iya, 7. Cukup lah. Tadi ada gunpowder juga. Ambil aja dulu. Nah, mau ngambil high grade. Lupa kalau dia hidup. Ya ampun, Pak. Cukup sakit perut lagi kan. Udah, tenang aja lah. Bunga merah prioritas, kita gabungkan dengan ini. Nah, lalu kita pindahin. Oke, okay.
Scrapnya gak usah diambil lah. Ya. Kita langsung ke sini dulu aja nih. Selangnya kita ambil aja, kita ambil shotgun dulu aja. Granat dan ini. Satu lagi dipakai di mana ya? Kita balik dulu buat nyimpan barang-barang yang tidak perlu. This must be the subway company's offices. Tidak ada bisa yang ditembak, tidak ada yang bisa ditembak, maksudnya seperti itu. Lupa ya kalau ada di ada di sini. Nah, kita taruh barang-barang tidak penting sama sekalian ambil heal-healan aja. Gunpowder tadi ada gunpowder juga. Nah, kita beli granat terus kita cari yang bisa dibuka lagi kursinya ya, jangan lupa deh. Soalnya kalau tangnya belum ada tanda selesai itu berarti masih ada yang bisa dibuka. Nah, ini kita cari tahu dulu nih apa yang bisa dibuka. Oh, ini. Ini kemarin ngagetin nih, ngeselin banget. Oke,
Hi. Shotgun. Dan, nah, kalau misalnya ada gambar tong sampahnya, berarti tinggal dibuang aja. Yes, kita buang. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ambil selang, terus kita lawan si ini, si siapa? Sebenarnya sih gue pengen nyobain eksperimen mati ke dia gitu ya. Mati ke si Nemesis biar bisa dapet senjata-senjataan. Be brave. Ini dia. Entah kenapa walaupun udah pernah ngelawan tapi masih deg-degan aja gitu. Masuk aja. Langsung mati. Oke, lanjut. Mati yang pertama. Kita langsung pakai shotgun aja lah. Itu keren-keren tadi. Oh gitu, keren-keren. Oke. Langsung meninggal kedua kali. Kita nyobain latihan perfect dodge. Dan ini yang ketiga. Maaf, my friend. Sorry. Wih. Aduh, kena lagi ya disini. Ayo, kita isi dulu. Oh.
jago banget kalau bisa ngintip dari gunung. Aduh, kena lagi. Mati yang ketiga kalinya. Nah, keluar nih. Ada tulisan change game mode. Coba kita coba ya. Nah, di sini dia bakal ngasih tahu kalau misalnya assist game mode. Dia bakal assist-nya enable. Dia regenerate when critically wound. Jadi kalau misalnya darahnya udah mau habis, dia regenerasi gitu, cuma ada waktunya. Nemesis are slightly weaker, jadi Nemesis akan lebih lemah gitu kan. An assault rifle is available. Nah ini nih senjatanya Carlos. Gain additional ammo when mixing gunpowder. Nggak tahu niatnya apa. Lanjut aja dah. Oke. Nah ini, sini kerennya nih. Dinding kuat, pakai dong. Dan ini kita masukin ke shortcut, shortcutnya ke sini aja lah. Keren banget sih. Coba kita assist dotnya bisa dilepas gak ya? Maksudnya dipakai di ini gitu, dipakai di assault rifle-nya. Dia bisa dikombine lagi, berarti ada yang bisa dikombine gitu dong. Enggak nih, ini juga bisa dikombine. Lanjut ya, lanjut. Nah, karena ini terlalu dah kemudian yang lagi. Kita kabur aja lah. Dia tuh kayak Spider-Man gitu loh, ngilangnya gitu. Bisa ada musuh lagi gak sih? Ini aja kita habisin. Ah, udah mati musuhnya. Headshot-headshotnya mana? Oke, musuhnya udah pada mati. Semuanya pada mati. Saatnya kita buang-buang peluru dulu. Keren ya. Berarti tadi juga emang dilemahin. Nemesisnya dilemahin. Jadi ininya masih caution. Emang udah kepukul kan? Oke. Selesai, langsung aja lah. Kita pakai selangnya.
Tadi Nemesis tuh aneh gitu, dia pas ngeluarin jaringnya tuh kemana? Hah, harus melangkah lagi ya. Udah gak kaget ya, udah gak kaget. Deadnya 3. Total destroy-nya 9 dari 20. Berarti masih banyak ya. Gimana ya? Gimana nih? Pada di mana gitu? Polisi yang di Resident Evil gue belum yang sama dia. Ya maaf ya, tentunya nanti-nanti aja. Ya, itu aja video dari Kang Gadget. Jadi hari ini kita sudah mengambil barang-barang worth it, item-item worth it. Terus juga kita udah cukup ngebersihin item yang berada di situ. Dan yang paling penting kita sudah nyobain senjatanya si Carlos dengan cara mati berkali-kali. Sebenarnya tadi gue apa namanya nggak begitu tega gitu, masa mesti mati sih gitu. Tapi demi nyobain itu kan, oke lah. Ya segitu aja video dari Kang Gadget. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam. By the way, gue ngerekamnya malam ya, jadi selamat malam.